So, لا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: bagian yang kedua daripada zakat, iaitulah zakat naqdain, zakat emas dan firak. Naqd mana jadikan pertukaran dan jual beli. Dan syarat zakat emas dan firak itu dua perkara. Pertama, haul, iaitu lalu tahun di dalam miliknya di tahun Qamariyah bulan Islam. Bila disimpan emas atau perak setahun, maka wajib dikeluarkan zakat apabila cukup nisab. Jadi dua, nisab dan haul. Tapi bila ada dua sebab, dia boleh takdim. Apa ni takdim? Boleh didahulukan. Umpama ada berlaku orang sama memerlukan bantuan, maka dia ni nak bagi peri tu kedekut sikit, dia boleh keluarkan zakat. Walaupun haul dia belum cukup, tapi nisab dah cukup. Duit simpanan di dalam bank banyak, 100,000 dia. Tapi 6 bulan lagi baru nak cukup nisab, baru nak cukup haul. Tiba-tiba ada orang kebakaran rumah ke, atau fakir miskin, mana orang yang layak menerima zakat tu ada dengan terdesak sangat, maka dia boleh keluarkan zakat tu. Dia panggil takdimu zakat, mendahulukan. Kemudian cukup ni, cukup haul besok, kira baliklah apa-apa yang dia keluarkan. Itu boleh. Dan nisab emas itu berat 20 dinar. Hal keadaannya suci daripada sesuatu yang mencampuri. Mana dia punya campuran-campuran apa semua tu dah bersih lah. Mana yang bersih betul. Dengan timbang negeri Makkah Al-Musharrafah, iaitu ibarat daripada dua bungkal Aceh. Ini kita orang Aceh. Kerana tiap-tiap satu bungkal beratnya 10 miskal, dan berat dinar, dan miskal itu 1 jua, dan berat tiap-tiap satu miskal itu 24 kirat Mekah. Kalau Mekah 24 kirat, yang ini 24 saga Mekah. Ini sekiraan dulu banyak. Dan zakatnya ialah rubuk usyur. Rubuk 1/4, usyur 1/10. Mana 1/4 daripada 1/10. Kalau duit tu 1,000, kita bagi 4, jadi berapa? 250. 250 daripada 10%, daripada 250 mana RM25. Jadi 1,000 tu hanya keluar RM25. Itu mana rubuk usyur. 1/10 daripada 1/4, ambil daripada tu, maka dia bukan 2.5 je lah. Berbanding dengan zaman Qarun, dia punya zakat berat, robok tu, robok 1/4, 1,000 kena keluar 250. 1,000 dia kena keluar 250, suku lah 1/4. Kita tak, daripada suku tu dia ambil 10% lah. Mana 250, maka 10% dia tu, 10% dia lah RM25 sahaja. Tu. Jadi ringan. Habis. Ada pun nisab. Tadi haul cukup setahun. Nisab perak itu ialah berat 200 dirham. Negeri Mekah Al-Musharrafah. Padahal keadaannya suci daripada mencampuri, akan sama dengan zakat emas tadi. Mana yang bersih lah, jangan bercampur lagi batu apa semua logam lain. Kotor dia, yang kena bersih. Dan satu dirham dengan emas 16 kirat, dan 4 khumus. Empat khumus kirat, ni kiraan dulu banyak ni. Dan zakatnya lah robok usul sama juga, 2.5.
itu dikeluarkan daripada 200 dirham itu akan zakatnya 5 dirham je, ya. Ha. Dan yang terlebih daripada nisab emas dan perak itu dikeluarkan zakat sekira-kira hisabnya, ya. Dia panggil waqas, ya, dia panggil waqsun, waqas. Kalau zakat ternakan dia tak ada waqas, ya. Kambing keluar seekor, bila dia kena keluar? Bila angka dia 40 ekor. Ha, dia kena keluar 2 ekor bila? Sampai 121, jauh. Jadi 40 tu 90 kena seekor, 100 pun seekor, 120 pun kena seekor lagi. Masuk 121 baru dia keluar 2 ekor. Maknanya dia tak ada wakas. Yang sini ada waksun, ada wakas. Maknanya kalau zakat emas tadi 20, 5 miskat, 20 kena, 5 tu pun kena juga. Persen dia kena tarik juga. Ha, itu maksudnya. Itu beza antara zakat yang ada wakas dengan tak ada waksun. Ada pun hisap perak. Hisap perak dengan timbang rial. Rial betul, dia ada rial tak betul. Macam-macam. Ini dulu timbangan. Atau rial ringgit. Maka itulah berat 10.4 rial kerana berat rial betul atau ringgit seperti kata ahli khibrah. Apa ni khibrah? Orang yang pakar dalam bidang itulah ulama yang memberi penelitian dalam dirham dan sepertiga dirham. Dan demikian lagi hamba nakal daripada khat tulisan Imam Al-Allama Syekh Muhammad Said Barqushair. Barqushairi dia nakal daripada Syekhuna Al-Alim Al-Alim Al-Muhaqqiq Syekh Ali bin Jamal Al-Makki. Serta hamba tahqiqkan kepada Syekhuna Al-Alim Al-Allama Maulana Syekh Ghani bin Al-Allama Syekh Muhammad Hilal Al-Makki. Ulama-ulama besar muka itu. Ya, sekarang banyak ulama besar di Mekah dulu, kan? Ulama ahli sunnah. Sekarang ada banyak wahabi, banyak ada. Ada pun nisab perak dengan timbangan rial Perancis. Maka itu berat 22 rial dan 2 dirham. Kerana berat 1 rial Perancis 9 dirham. Dan mereka lagi kata ahli khibrah, mana orang yang pakar. Ada pun nisab perak dengan timbangan rupiah. Ini kalau Indun. Maka itu berat 66 rupiah. Ya, habis doang kira. Dan dirham kerana 66 dan dirham. Mana 66 rupiah dan 2 dirham. Kerana 1 rupiah beratnya 3 dirham. Demikian lagi semuanya itu telah hamba tahkikkan kepada Syekhuna Syekh Abdul Ghani bin Almarhum Syekh Hilal Al-Makki yang tersebut itu. Habis. Dan wajib zakat emas. Emas mana? Emas urai. Apa emas urai? Emas debu lah, emas biasa. Dan pakaian emas dan perak yang haram memakai akan dia. Yang apa? Haram memakaikan dia. Macam lelaki kan, dia kena keluar. Besaran pakaian emas dan perak yang harus memakai akan dia, seperti pakaian perempuan atau pakaian kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak lelaki tapi dia belum balik, ya. Yang belum balik, maka itu tiada wajib zakatnya. Yang terpakai itu tak wajib zakat. Tapi kalau israf dah sampai melampaui, tak boleh. Kalau dalam kitab Fiqhul Mazhab Arba'in ataupun Dr. Wahab Zuhair itu lebih kurang apa? Nisfu kilo. Kalau nisfu kilo itulah over itu, kalau lebih itu kena keluar zakat. Setengah kilo. Wah, setengah kilo banyak antara ni. Kan 40 ribu. Tapi zakat sekarang dia kata kalau lebih 5 ribu dah kena. Tak tahulah dia pakai kaul mana. Kan? Dia nak cepat kutip duit. 5 ribu dah kena. Oh, ni murah apa? Berapa lelai je kan? Dah harga. Nah, dia kalau ikut dalam Dr. Wahab Az-Zuhairi kitab Fiqhul Mazhab tu. Dia sebut dalam tu nisfu kilo, setengah kilo. Satu kilo sekarang berapa ke? 80. 80 ribu. Tak ada terkemah. Eh, bukan kat 80 ribu. Kalau setengah kilo 40 ribu boleh bukan. Habis.
Tu tengok jawab kamu. Tapi orang tengok sikit sangat dia jahat. 5,000 dah kena atas dah kena. Mana sikit sangat. Mana dia pakai kaulat tau lah. Buat pekah dan tanya dia lah. Dan wajib harta yang dihutang habis tu. Dan wajib zakat emas, emas urai tu. Madebu. Ma biasa lah. Yang belum buat pakaian. Dan pakaian emas. Mana emas al-huli. Mana perhiasan. Dan perak. Yang haram memakai. Mana lebih daripada nisbu kilo. Ataupun laki-laki. Ya. Yeah. Ha, laki-laki dia tak boleh pakai. Haram pakai dia. Bersalahan pakaian emas perak yang harus memakai. Seperti pakaian perempuan. Ya. Yeah. Gelang dia. Gantai. Itu tak payah zakat. Oh, pakai kanak-kanak lelaki yang belum lagi balik. Maka itu tiada wajib zakat. Dan wajib zakat harta yang dihutangkan kepada orang tetapi tiada wajib dikeluarkan daripadanya melainkan ketika dibayar oleh orang yang berhutang itu. Sama juga barang yang kita hilang. Dia duit dia kan dia simpan-simpan. Dulu kan tak simpan bank. Simpan bawah bantal bawah hilang duit dia. RM100,000. Cari-cari-cari-cari. 3 tahun baru jumpa. Oh, pecelah tiang mana dia selit. Ha. Ada satu orang tu, saya pergi rumah dia tuan. Dia buat kotak duit tu, canggih tu. Tiang kayu tu, dia pahat kan. Dia buat kotak dalam tu. Dia selit duit, dia tampal balik, orang tak nampak. Tuyul pun tak nampak. Alhamdulillah, pandai dia. Jadi mungkin dia letak tu, dia lupa. 3 tahun boleh ingat balik misalan. Ada 100,000 misalan dia. Maka dia akan sampai nisab, dah sampai tu. Jadi dia kena keluar 3 tahun. Ya, dia kena kira lah, tahun pertama dia tolak, tahun kedua susut sikit kan, ha, tolak sampai 3 tahun sebelum duit tu dapat, dia tak kena keluar. Ya, sama juga simpanan KWSP. Simpanan KWSP, kalau kita keluar duit tu kena minta penyata ni. Kita tengok duit kita simpan daripada tahun bila dia cukup nisab. Kalau kita kata 4 tahun kebelakangan dia cukup nisab, 4 tahun tu kena bayar. Yang dulu tak kena, tak cukup lagi tak payah bayar. Ha, mana duit tu masih lagi bukan milik tam dia punya. Milik dia tapi tak tam. Mana belum sempurna. Mana bukan ada di tangan dia. Kalau dah dapat, maka dia kena cek balik. Kira tu. Sebut juga nak hutang. Orang hutang kita apa? RM50,000. RM100,000 misalnya. Ha, dia kena keluar tapi tak keluar waktu ni. Maknanya tunggu dia bayar tu. Lepas tu kita bayar balik. Ikut berapa lama. Dan bahagian yang ketiga, zakat tijarah, zakat perniagaan. Dan syarat zakat tijarah ada 5 syarat. Pertama, haul setahun. Ya, maknanya dia meniaga itulah setahun. Dan permulaan haulnya itu jikalau dibeli akan perniagaan itu dengan emas dan perak yang sampai keduanya nisab. Iaitu daripada waktu memiliki emas dan perak dan jikalau dibeli akan harga perniagaan dengan emas dan perak yang kurang daripada nisab, maka permulaannya daripada waktu membeli akan mata benda perniagaan itu. Ya, waktu dia mula start niaga tu kira. Demikian lagi jika dibeli mata benda perniagaan dengan sesuatu yang lain daripada emas dan perak, kita ringgit, maka permulaan haulnya adalah waktu membeli. Dia nak berniaga tu waktu tahun dia beli tu hari berapa bulan dia beli. Standar berniaga. Tertik lah besok. Cukup tahun nak kena kira balik. Ya. Dan keluarkan akan zakat ni. Yang kedua, nisab. Tetapi tiada disyaratkan sampai nisab tu melainkan pada akhir tahun. Kadang-kadang dia tengah tahun dia sampai nisab. Hari tahun balik, berniaga susut balik dah tak ada nisab kan. Jadi maknanya, ha, tengok situlah nisab di akhir tahun. Yakni hendaklah pada akhir tahun di bulan Qamariyah, bulan Islam, dengan dihargai, dinilailah dengan akan mata benda perniagaan dalam kedai tu apa semua, dan dengan jenis harta yang dibeli dengan dia. Yakni jika dibeli dengan jenis emas, maka dihargakan pada akhir tahun dengan emas lah. Ya, kalau ringgit kita dengan ringgit. Dan jika dibeli dengan jenis perak, maka dihargakan dengan perak pada akhir tahun. Maka jika sampai ni harganya akan nisab, maka dikeluarkan daripada harganya, dikeluarkan daripada harga. Mazhab Syafi'i, ya. Sehingga Hanafi dia keluar mata benda perniagaan. Bagi Mekah ni, setonggol saya meniaga kata, masa mengaji sana kan, dia orang keluar zakat macam, kadang-kadang dia keluar zakat kain baju,
ada keluar zakat kasut. Sebab dia niaga kasut, dia keluar benda. Itu mazhab lain ni. Ha, kita sebab dia sebut harga. Mana dia menjaga kasut ke, kain baju ke, menjaga apa ke, keluar harga barang. Ringgit lah duit tu lah. Keluar mata wang. Ya. Setengah mazhab dia nak keluar barang yang dia menjaga tu. Ha. Dia kalau dia menjaga baju, dia keluar baju. Ha. Kalau keluar kasut, keluar kasut. Banyak kasut dia buat selori. Ini apa zakat? Oh, puan nak kira saya seorang pula. Nah, kita mazhab Syafi'i lah, kita kira nilai, maknanya nilai wang ringgit. Baru kata dinilaikan. Jadi dikeluarkan daripada harga tu, ya. Itu akan zakatnya keluar robok unsur juga, sama ke 1/10 daripada 1/4. Robok 1/4, unsur 1/10. 1/4 daripada 1/10. Jadi barang tu bagi 10. Kalau dia 1,000 bagi 10 berapa? 100. 100 ambil 1/4 berapa? Eh? Ha, mana kalau 100 1/4 dia berapa? Ha? 25 ringgit. Ha, dia 1,000 tu 25 ringgit je lah. Ya, 1,000 tu nilai dia 25 ringgit. Dan kalau dibeli dengan harta yang kurang daripada nisab sekalipun. Dia waktu meniaga tu dia beli barang tak banyak, tak sampai nisab pun. Tapi naik-naik meniaga kembang-kembang, akhir tahun sampai nisab. Ha, kena keluar lah. Ya. Sebab dia kata sini tidak disyaratkan. Ya. Jadi kalau tidak sampai harganya pada akhir tahun. Mana tadi? Dan kalau dibelinya dengan harga yang kurang daripada nisab sekalipun. Tapi akhir tahun cukup nisab, kena keluar. Dan jikalau tiada sampai harganya pada akhir tahun, itu akan nisab, maka tiada. Tiada wajib zakatnya itu. Jikalau dibeli dengan harga sampai nisab. Ada terbalik. Maknanya dibeli itu cukup nisab. Kan? Dibeli harga barang sampai mencecah harga nisab. Ikutlah. RM100,000 ke salah ni. Tiba-tiba akhir tahun, kira-kira merosot. Tak cukup ni sebab tengah sikit peniaga rugi misalnya. Tak wajib, tak wajib zakat. Ya. Mana dikira di akhir. Dia tiap kira di ujung. Dikira di permulaan, di pangkal tak. Dikira di ujung. Kalau ujung sana nisab, maka wajib keluar. Ha, itu saja. Dia tak kira di awal tu dibeli cukup nisab. Cukup nisab tu tak kira. Dia kira di ujung. Sebab berlaku kadang di awal tak ada nisab. Di ujung ada, wajib zakat. Dan betul pula sebalik. Di awal ada nisab. Di ujung pula tak cukup nisab. Ha, tak wajib zakat. Dan jikalau dibeli akan mata benda tu, perniagaan tu dengan suatu yang lain daripada jenis emas dan perak, maka hendaklah dihargakan. Ya? Ha, dihargakan akan perniagaan itu pada akhir tahun dengan emas dan perak yang ghalib, mana kebanyakan berlaku dalam negeri itu. Maka jika sampai nisabnya, maka dikeluarkan daripadanya akan zakatnya. Itulah sama juga robok unsur. Robok 1/4 daripada 1/10. Keluar dengan harga yang ghalib di dalam negeri itu. Ya. Tempat tu pakai duit apa? Ringgit. Ringgit. Ya, kalau kita kan. Biasa berlaku begini, nak kira ni sebab duduk sempadan. Tonton kono Bukit Besar, Bukit Kau Hitam, ataupun duduk di mana? Atau Panjang, Golok kan dekat. Dia pakai dua mata wang tu. Yang mata wang Malaysia dekat sebelah sana boleh pakai. Mata wang Thailand dekat sebelah sini boleh pakai. Sebab dia dekat. Baik berurusan orang pergi balik niaga. Ha, kat itu kena tengok lah. Tempat dia tu yang mana ghalib. Kalau pakai banyak ringgit, kena dia nisab ringgit. Kalau orang sana banyak dia pakai apa? Bat. Atau dia pakai kok. Kan? Ha, dia kira mata wang dia lah. Ha, tapi sama juga ukuran dia, robok unsur ke. Ketiga, bahawa adalah mata benda perniagaan itu satu yang lain daripada emas dan perak. Kerana emas perak itu wajib di dalamnya zakat ainnya. Maksudnya adalah sekarang dia perniagaan emas. Kan? Bila nilai dengan emas dan dia meniaga pun emas, ha, jadi kira ain, ya? Bukan kira harga, dia kira ain benda tu. Ha. Jadi dia kata bahawa adalah mata benda perniagaan suatu yang lain daripada emas dan perak. Nilailah, kerana emas dan perak wajib dalamnya itu zakat ainnya. Mana zakat di emas tu sendiri, dia kena keluar, apa kena kobek ya. Ha, itu setengah pendapat gitulah. Ada setengah pakai harga pun ada ya. Jadi pekah ni banyak kilah.
dan ternakan juga kan. Kalau ternakan, kalau kira harga, dia kira, tak kira harga tu dia kira ain benda. Ha, maknanya apa? Kalau lembu, kerbau, kambing, dia kira jumlah angka berapa ekor. Ha. Keempat, hendaklah diniatkan akan perniagaan itu dengan permulaan memilik akan mata benda perniagaan. Bermana dimilik dia, dia niat nak berniaga ke benda ni. Ha, tu. Disyaratkan niat berniaga itu pada permulaan jual dan beli dan pertengahannya. Semua dia kira. Jadi kalau dia niat batal, tak adalah habis. Yang kelima, bahawa jangan dikasatkan pada pertengahan tahun. Perniagaan itu akan jadi harta pertaruhan. Dia berniaga-berniaga 3.5 tahun. Oh, malah niaga nak simpan je barang. Ha, maka tak kena zakat. Ataupun pakaian. Masa dia berniaga, dia berniaga dia buat pakaian dia. Kerana kasat demikian itu membatalkan akan niat perniagaan. Maka berkendak kepada membarahui niat berniaga balik. Kalau tidak, bermakna tak boleh kira zakat. Tak ada keluar zakat. Sebab apa? Ha, dia tak niat berniaga. Zakat perniagaan tu tak kira. Serta dengan jual beli tadi. Dia kena niat betul-betul niat berniaga. Dan jika ada laba yang lebih daripada modal itu pada akhir tahun, maka wajib zakatnya mengikut akan haul modal itu. Ya, akhir tahun banyak dapat. Akhir modal ikut tahun modal ni mula-mula. Yang dia kata, oh tahun ni untung ni baru dapat. Menurut setahun lagi pula untung. Tak, ikut modal dulu. Terus ikut sama kira. Dengan seperti zakat yang di dalam anak kambing sama juga. Ya, berada pada pertengahan tahun mengikut haul ibunya. Ha. Di ujung tahun dia kira, dia keuntungan dia baru dapat. Besok maknanya nak kira. Petang ni orang hantar. Ya, bahan dagangan untung tadi. Ha, masuk kira sekali aku. Walaupun nak kira untung tu baru, baru sehari ni. Tapi dia kena dia bersambung kira nisab dia pakai nisab yang awal modal. Sama juga dengan kambing. Dia bela kambing 30 ekor. Dekat 2 minggu lagi nak cukup tahun, dia beranak 10 ekor. Jadi cukup 40. 40 keluar lah seekor. Walaupun 10 ni kendian berapa hari, baru 3 hari, baru seminggu. Yang digenapkan pada angka zakat, mana keluar kalau seekor. Itu maksud. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa amwalul siyarifah la yang kati'u hauluha bin mubadalatil jariyah bainahum kasairit tijarat. Artinya modal harga orang yang menukar rial, money changer, kan? Ha. Dengan diwani atau mahbub, dengan diwani atau lain, itulah tiada putus haul ni. Ya, dengan tukar menukar yang berlaku antara mereka seperti segala harta perniagaan. Tak, maknanya dia tukarkan wang tu baru datang. Wang negeri tu tukar negeri lain, wang tengah lain. Ah, ha, walhasil dia tak kira. Kalau nak kira semua baru hari itu kau. Kan? Jadi kira daripada awal tahun. Ha, apa yang mana masuk tu setiap akhir tahun ada, yang tu keluarkan zakat. Dan kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, wa zakatul ribh, wa zakatul ribhi malil qirad ala al-amil wa in kana qabla qismah. Artinya zakat harta yang lebih daripada bahagian itu wajib atasnya orang yang beramal sekira-kira bahagiannya itu jikalau dahulu daripada dibagikan sekalipun. Ya, zakatul rif, mana zakat harta yang lebih, ya, daripada berbahagi. Ni kirat, mana berbagi laba, dia share lah kan. Ha, dia bagi-bagi-bagi untung akhir tahun. Ada lebih, yang lebih tu pun kena keluarkan zakat dia, persen dia tu maksud. Orang yang beramal, beramal tu mana amil. Amil dengan dia apa? Malik. Amil orang yang mengusahakan perniagaan tu. Malik mana orang yang tuan harta. Jadi bila bagi untung, yang lebih tu pun keluar zakat tu. Ikut persen ni, macam emas tadi lah. Ya, 20 miskal. Dia ada 20 miskal, ada poin berapa. Yang poin sikit tu pun keluar juga. Itu panggil wakas. Dia ada wakas dalam salah ni. Kalau ternakan, dia tak ada wakas. Ternakan dia kambing kan 40. Ha, bila ditambah 2 ekor, bila 121. Jauh tu, tengah tu, tak ada apa-apa. Tak kena lah. Ha. Yang kalau emas ni, kena ni. Demikian kata Imam Ghazali, dalam Ihya Ulumuddin. Iaitulah
muafakah mana bersamaan pendapat dia dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam matan minhaj. Minhaj ni mana? Minhajul Talibin. Kalau Minhajul Abidin tu kitab tasawuf kalangan akhir Imam Ghazali, kitab last sekarang. Sini Minhajul Talibin bagi Imam Nawawi kitab fiqah. Dan banyak disyarahkan ya fatul wa'an dalam dia apa? Ya tuhfa nihaya murni muhtaj. Itu kitab besar-besar dalam mazhab Syafi'i kita. Habis. Kemudian bagian keempat ialah zakat rikas dan ma'din. Wallah.